Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sebuah pohon pisang yang tumbuh di dusun sepanjang kulon di desa sepanjang kecamatan Glenmore. Pohon pisang unik ini tetap berbuah meski tiga bulan lalu batangnya sudah dipotong dan sudah mulai membusuk. Inilah keunikan pohon pisang jenis Ambon itu pertama kali ditemukan oleh Abdullah warga setempat saat sedang bekerja membangun sebuah rumah. Abdullah awalnya mengaku kaget saat mengetahui pohon pisang di dekat tempatnya bekerja kembali berbuah yang sebelumnya ia tebang. Abdullah 3 bulan lalu menebang pohon pisang tersebut karena menghalangi pembuatan pondasi yang ingin ia bangun. Waktu menebang 3 bulan lalu, sudah berbuah tetapi masih belum terlalu matang. Abdullah kaget 3 hari lalu ia dan kawan-kawan kerjanya melihat pohon pisang tersebut berbuah kembali tumbuh dari ujung pohon pisang ia tebang. Abdullah kaget karena pohon pisang seperti ini baru pertama kali ia lihat, apalagi ini tumbuh dari ujung pohon yang ia tebang. Karena mengganggu ini, bangunan ini. Makanya takut, apa itu? Akarnya itu masuk dalam, akhirnya saya ketuk, saya potong. Terpotong, ya saya tinggal kira-kira 2 bulan lebih, kita jenguk ke belakang, kan kerjanya ada di dalam. Kira-kira kurang lebih ada 3 hari yang ketemu ini. Tiba-tiba ini ada. Sudah berbuah ya? Ya, berbuah ini. Kita petik ini. Petik ini ada getah. Coba ini. Itu ada getahnya ya? Ya, asli Pak ya. Kalau nggak ada getah, kita rekayasa ini, kita jebol. Walaupun berbuah kembali, sepertinya buah pisang tersebut tidak bisa membesar seperti pisang normal. Itu terlihat buahnya kecil-kecil seukuran telunjuk orang dewasa. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan AMTV melaporkan.